Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Dunia Zakira Channel. Siang ini kita lagi ada di salah satu tempat, yaitu di Cafe Sawah Pujon Kidul. Kita akan eksplor dalamnya, ada apa aja. Bagi yang baru hadir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi lebih dipercantik ya, dengan jalan setapak menuju pintu masuk ke arah kafe-kafenya. Nanti kita eksplor sebelah sana. Ya, lebih tertata lah ini. Untuk harga tiket masuk tadi per orang 13.000. Dan sekarang lebih terbaru juga untuk sistem tiketingnya menggunakan gelang. Jadi setelah pintu masuk, langsung tempat oleh-oleh. Wah, lebih fresh ini, lebih diperbarui ya. Dapat kolam ikan. Jadi pengunjung bisa membeli pakan ikan. Untuk area sini, petik sayur sawi box. Ini dia penampilan Cafe Sawah terbaru 2023 dengan fasilitas yang lebih lengkap ya. Kalau yang sebelah sini pengunjung bisa langsung beli ya teman-teman, lebih fresh langsung dari sawah. Sebelah sana ada rumah panggung untuk spot foto juga. Lala, 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 lala
Situasi Sabtu siang menuju sore. Coba lihat tiketnya. Di tiket ini sudah ada voucher belanja 5.000 ya. Jadi ini satu tiket ini harganya 13.000. Jadi kalian bisa tukar voucher ini di stand-stand yang ada di sekitaran kafe sawah ini. Nah ini row 78 sama The Road 78. Jadi banyak spot-spot foto di dalam sini. Kalau kafe sawahnya di sebelah sana turun, kalau di sini itu sama ya, spot-spot yang banyak wahananya juga. Ini ada petik stroberi. Nah ini dia kafe sawahnya ya. Ini kafe sawah ya. Ini kita turun ke bawah. Jadi, ini kafe dengan pemandangan yang sangat indah ya, pemandangan alam. Ini dia desa wisata Pujon Kidul, atau yang biasa orang kenal dengan kafe sawah ya, dengan pemandangan alam. Sini banyak spot-spot foto ya, sangat indah. Jadi langsung backgroundnya itu pemandangan alam. Untuk kafe sawah ini, itu harga makanannya itu masih terjangkau, teman-teman. Jadi jangan takut untuk bilang mahal di sini. Jadi selain untuk kalian bisa makan di sini, kalian juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Dan juga ini juga dijual loh teman-teman. Jadi fresh langsung.
di sini kalian bisa makan menggunakan saung-saung ini ya, dengan pemandangan alam. Sekalian merefresh mata ya. Untuk pemesanan sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalian bisa memesan makanan atau minuman sebelah sini dengan sistem prasmanan. Jadi kalau kalian mau pesan makanan langsung ke sini ya. Sistemnya prasmanan. Ini menu-menunya ya yang ada di sini. Kalian tinggal ngambil aja. Jadi langsung bayar di kasir sebelah sini. Sekalian pesan minuman juga. Di Kafe Sawah ini sangat rekomendasi untuk kalian yang membawa keluarga maupun membawa kekasih ya. Tempatnya sangat indah. Untuk tiket masuk tadi terdapat voucher 5.000 ya. Jadi bisa kalian tukar di kios-kios di sekitaran sini. Nanti kita coba tuker, kita ada 6 tiket, dapat apa ya? Jadi tuker berapa anda? Tuker berapa tadi? 5. Dapat? Oke teman-teman, itu saja sekilas review di Pujon Kidul Cafe Sawah. Nantikan video-video lainnya di tempat-tempat yang baru. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.